Jaku Radar, mungkin Anda akan meneteskan air mata jika melihat rekaman video yang satu ini. Ya, sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang ibu mengevakuasi sendiri anak balitanya yang sudah tidak bernyawa mengapung di pinggir pantai yang viral di media sosial dalam 3 hari terakhir ini. Di aplikasi Instagram, video mengharukan tersebut diunggah akun bernama Andreli underscore 48. Dalam video tersebut, tampak seorang ibu menangis histeris saat mengetahui anak balitanya mengapung di pinggir pantai. Dia kemudian berlari mengangkat anaknya dari air dan menggendongnya ke daratan pinggir pantai, sembari terus berteriak dan menangis histeris. Dia pun butuh bersimpu memangku anak balitanya dan berusaha membersihkan pasir yang ada di muka dan di tubuh balita malang tersebut. Dalam video itu juga tampak warga lainnya yang menyaksikan langsung peristiwa mengharukan itu. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak dan hanya berkerumun mengitari ibu yang sedang memangku anak balita itu. Dalam unggahan video tersebut, Jaku Radar, Andreli underscore 48 menuliskan keterangan ibunya tertidur, anaknya ditemukan tak bernyawa di pinggir pantai. Dia juga menuliskan kronologi kejadiannya secara singkat. Dikutip dari laman jatim.postkota.co.id, pada hari Kamis 19 Mei 2022, peristiwa tersebut terjadi di perairan Selayar, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pada Senin 16 Mei 2022, balita perempuan berusia 3 tahun itu tewas diduga karena lepas dari pengawasan orang tuanya. Sang ayah dikabarkan capek sehabis memancing, sedangkan sang ibu dikabarkan ketiduran saat menemani tidur kakak dari balita malang tersebut. Akibatnya, korban yang diduga bermain sendiri di bibir pantai tenggelam lalu tewas terbawa arus laut hingga 200 meter dari lokasi rumahnya yang berada di pesisir pantai. Kepala Seksi Humas Kepolisian Resort Dompu, Ibda Ahmad Marzuki, membenarkan adanya penemuan mayat balita perempuan di pantai Selayar, Desa Lasi, Kecamatan Kilo itu. Pada saat ditemukan, balita itu posisinya mengapung dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Radar Tegal TV, TV kebanggaan wong Tegal. Jaku Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.